Yang masa lalumu, aku masa depanmu. Dia hancurkan kamu, ku susun kembali hatimu. Tapi mengapa kamu masih terpenjara bayangnya? Aku sungguh cinta, tapi mungkin dari dahsyat kayak penontonnya. Oke, okay, please welcome juara to the first, Pio. Segitu doang. Hai. Oke, okay, selamat datang kembali di acara yang belum ada namanya ini. Jadi ini ada segmen di mana semua orang bisa bernyanyi, bisa stand up, bisa lain-lain. Oke, itu single yang apa ya, viral ya di TikTok ya? Ya lumayan lah. Lumayan, aku aja tahu lagu ini loh. Oh, cuman iya? Judulnya aku nggak tahu. Iya, judulnya emang agak susah diingat. Panjang ya? Iya. Kenapa sih panjang-panjang judulnya? Biar ikonik aja gitu, Fionita dengan judul yang panjang. Judulnya apa? Dia masa lalu mau masa depan. Mantap, ini mematahkan apa namanya stigma bahwa udah judulnya simpel aja biar laku atau mungkin biar terkenal gitu kan. Tapi tahu nggak, single pertama aku juga judulnya panjang, tapi yang ini yang the best ya. Iya. Yeah. Luar biasa. Tapi ini pencipta lagunya siapa ini? Karaguel Lewi. Udah judulnya panjang, yang ciptanya juga waduh. Untuk ngulang aja gue nggak bisa nih. Oke. Tapi kalau secara tadi yang aku dengar, berarti kan itu menceritakan tentang seseorang yang apa belum namanya move belum move on kan, belum move on. Tapi kamu sendiri udah move on? Aku hampir sih. Hampir. Ya 80%. Oh, berarti masih ada lah ya. Jadi kalau nyanyi biar kerasa aja. Biar kerasa aja ya. Bukan berarti mantannya bukan, masih mengharapkan ya. Bukan. Biar feel-nya aja dapet. Biar feel-nya dapet ya. Oke. Okay. Nah, itu kan lagunya viral di TikTok ya, dan mungkin ini yang juga jadi pelajaran juga bahwa Fio mungkin udah berapa single itu, single berapa? Single kedua kan. Nah, dan itu baru naik sekarang sih, udah hampir berapa ya, 1,5 tahun. 1,5 tahun kan, iya, waktu itu kalau gak salah Maret juga ya? Maret April gitu ya? Iya Maret. Maret April gitu kan, iya aku tahu tuh. Jadi ngeri, tahu loh. Tahu, waktu itu soalnya baru single gua. Rilis record juga, terus dikasihnya promonya Fio. Jadi tahu. Tapi ya itu namanya mungkin momen ya, dimana kita nggak selamanya karya kita itu tuh langsung viral atau langsung disukain sama orang, tapi ada momennya sendiri yang kita nggak tahu kapan itu tiba-tiba bisa meledak. Yes. Lagu yang indah itu akan menemukan momennya. Benar. Nah, kalau misalkan ditanya kapan sih viral di TikTok, kamu tahu nggak? Tiba-tiba tuh, lagu gue viral itu gimana? Sebenarnya aku nggak tahu viral atau enggaknya gitu ya, cuman waktu itu aku kan udah sempat kayak udah inilah ya sama single kedua itu aku kayak ya udah ya aku fokus ngonten-ngonten gitu. Nah, tiba-tiba kayak banyak yang ngetik aku nih. Terus bawa-bawa Joji gitu. Mohon maaf aku enggak tahu sih Joji. Maksudnya apa ya Joji? Maksudnya apa gitu? Aku enggak ngerti di situ. Terus aku cari-cari, oh Joji ternyata rilis lagu. Terus banyak cewek-cewek yang enggak terima gitu kan. Nih ya Joji, lagu balasan buat lo. Oh, jadinya naik lagu aku. Oh, jadi thanks to Joji juga nih. Ternyata Joji nggak sejahat itu ya. Jadinya sama-sama saling naik ya. Oke. Okay. Abis ini ada lagu lagi katanya. Oh, ada dong. Ada. Jadi setelah viral makin semangat kan? Oh, iya dong. Ada 10 lagu lagi katanya ke depannya. Amin ya. Amin ya. Nah, masalahnya katanya mulai ini 10 lagu ya katanya. Setiap bulan satu. Maunya. Tapi kan kalau Fio ini aslinya Medan ya tadi? Iya. Medan, berarti selama ikut The Voice itu merantau ke Jakarta? Iya. Sampai sekarang? Tapi aku masih pulang-balik gitu sih. Bolak-balik Medan? Bolak-balik Medan. Tapi kalau ada kegiatan Jakarta, aku ke Jakarta. Tapi base-nya jadi di mana? Di Medan atau Jakarta? Kan kalau mungkin kalau di Medan ya emang tinggal di Medan, kalau ada acara atau apa baru ke Jakarta. Kebetulan aku sekarang kan kuliah nih di Bandung, jadi kayaknya aku stay di Bandung. Oh, stay di Bandung. Wih, kuliah katanya S2 juga ya? Iya. S2-nya tau gak apa? Pendidikan. Pendidikan musik. Emang suka
oh, pendidikan musik tuh beda ya kalau sama ngajar? Sama, sama. Jadi ngajarinnya musik gitu ya? Sama kayak jadi kayak di keluarga aku tuh kan kayak pendidikan is number one gitu ya. Jadi aku kayak kalau nyanyi tuh kurang diiniin. Jadi kamu harus jadi dosen gitu kamu gitu. Oh, jadi yang penting ada ada tetapnya lah ya. Tapi kalau nyanyi boleh kan sekarang? Belum boleh juga sih. Boleh sih, cuman nggak begitu yang support gitu. Nah, terus gimana tuh kalau nggak support? Ya. Kamu gimana? Akunya yang harus ini fight sendiri kan. Tapi kamu ngerasa ini nggak? Maksudnya kalau keluarga nggak support kan sebenarnya itu keluarga salah satu supporter utama ya kalau bisa dibilang. Iya. Nah, itu ada nggak sih yang apa? Yang kamu rasain ketika dapat support dari keluarga? Pastinya ada ya, kerinduan gitu ya. Apalagi lihat-lihat kayak teman-teman yang lain kan, kayak aduh ini diiniin aku enggak. Tapi enggak apa-apa sih, jadi motivasi juga kan buat aku. Jadi lebih semangat, terus lebih apa ya, biar buktiin ke keluarga gitu. Kalau misalnya nyanyi itu ini loh, kan katanya kalau ngapain sih nyanyi kan enggak ada ininya, enggak ada duitnya gitu. Memang semua pekerjaan kalau yang biasa-biasanya gak ada uangnya, kalau yang udah top ya banyak gitu. Ada jadi, prosesnya juga semua kan. Iya, jadi aku kayak enggak kok. Aku harus bikin nih sama keluarga gitu. Enggak, kamu dosen aja, apalagi kamu cewek katanya sih. Gimana ya kalau di kampung kan kayak yang paling dini kan guru gitu-gitu. Tapi enggak apa, kamu keren banget, kamu bisa fight. Kamu maksudnya itu enggak jadi penekanan buat kamu, tapi kamu malah semangat dan semangat fight untuk terus naik. Terus kemarin pas viral gimana? Biasa aja sih. Karena gak main TikTok kali ya? Main sih. Aku lagi rajin-rajin konten juga kan. Cuman aku gak, apa ya, gak begitu tahu ini emang viral atau lagi ini aja. Banyak yang ngetek emang, tapi apa ya, kayak belum emang aku denger di mana-mana gitu. Tapi sebenarnya itu berarti lumayan sukses loh, karena aku pun tahu kan. Terus teman-teman juga dengar lagunya tuh, oh ini lagunya emang kita tuh ya, namanya TikTok kan FYP, jadi ya adalah pasti kedengeran. Nah, terus kayak makin ada yang ngetik aku kayak di daerah mana, oh iya, oh sekarang lagunya udah ada yang denger di sini ya gitu. Tapi itu kan pasti ada rasa bangga sendiri ya, apalagi untuk orang tua dan juga keluarga tuh sebenarnya tuh mereka juga bangga. Makin kesini sih aku makin banyak kenal orang-orang hebat sih ya. Terus kebetulan aku kan dari The Voice, aku di coaching sama Mami Titi dulu, dan dari zaman The Voice sampai sekarang, Mami tuh sangat support sih sama aku, perhatian gitu, udah gimana, masih suka nanya-nanya. Sering ketemu juga berarti ya? Iya, sering ketemu juga. Mentor yang luar biasa ya? Iya, udah kayak emang like mom gitu, kayak dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh diperhatiin sama Mami Titi, segitunya, aku aja kayak wow. Nah, terus nanti yang single 3 berarti ada peran Mami Titi kan? Paling Mami support, apa ya, ini cocok gak Mami? Lagunya gimana Mami? Gitu. Jadi aku kan suka ikut ajang talent gitu kan. Terus kayak ngikutin The Voice, sebelum-sebelumnya juga aku ngikutin gitu. Terus kayak aku, apa ya, emang suka lagu Mami. Salah satunya aku suka lagu karya-karya dia. Cuman kayak makin ke ngikutin acara The Voice tuh kayak, wow, Mami tuh orangnya ternyata gini ya. Aku kan ngikutin juga kan kayak timnya dia gitu. Gimana Mami ke mereka. Jadi kayak aku harus ikut The Voice nih biar deket sama Mami gitu. Tapi waktu aku blind tuh Mami Titi gak milih aku. Dia gak milih aku sama sekali. Jadi aku kayak udah bingung, aduh aku milih siapa ya. Sebenernya aku dari awal emang aku harus Mami Titi gitu. Ternyata dia gak milih aku. Ternyata dia gak milih aku. Tapi akhirnya jadi coach kan? Iya, di Steel. Oke. Ini tapi single terbaru udah bisa spill belum nih? Belum. Belum. Biar penasaran. Satu ini pun juga belum? Boleh gak kak? Satu bait? Belum ya. Tentang apa? Tentang... Masih Indonesia kan? Indonesia. Sebenarnya lebih ke... sama sih. Deep juga. Galau juga. Judulnya tuh belum ada. Judulnya belum ada, jadi belum bisa dijalani. Jadi belum jadi dia. Udah. Berniat yang panjang lagi? Enggak. Oh enggak. Tapi enggak tahu sih. Biar menarik kali ya. Tapi kan tadi kan di awal Vio udah nyanyi nih, terus teman-teman juga udah merhatiin. Nah sekarang aku pengen Vio nyanyiin lagu-lagu yang lagi viral. Yang pertama lagunya Mami Titi dulu.
lagu Mami Titi Sang Dewi. Oh, berhubung aku dekat gitu ya lagu Mami Titi. Oh baik. Oke. Sang Dewi. Nyanyi juga? Enggak dong. Walaupun dirimu tak bersayang, lagi ya, tiga. Waduh. Yang kedua, seperti kisah Rizky Febian. Tak tahu bagaimana aku tanpa dirimu, tak pernah terbayangkan sepi merindu. Oke, sekarang karena kamu orang Medan, aku mau tantangin kamu nyanyi lagu Jawa. Berasa lagi audisi ya. Ya, ini kan namanya lagi viral nih, karena dinyanyiin sama Farel yang ada di Istana Negara. Kok ini kok dibanding-banding ke sayang-sayang ke yang mesti kalah. Tak oh ya oh aku ya oh. Aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Wow, rame. Mantap. Gimana? Masih aman jantungnya? Sedikit sih, berasa lagi audisi ya. Okay. Kayak flashback lagi gitu. Okay. Nah yeah. Sekarang karena Vio udah di sini, Vio harus nyanyi satu lagu. Harus dong. Wes mantap, lagu. Iya masa lalu. Dia masa lalu, aku masa depanmu. Ini dia, Vio. Tetap tak bisa. Aku tahu dia hancurkan hatimu dan membuatmu tak bisa utuh lagi. Tapi aku berbeda. Beri ku kesempatan. Tetap bisa berku juga. Kembali hatimu, tapi mengapa?
dan kini hatiku menyerah. Aku tak tahu harus gimana lagi untuk mencoba buatmu senyum lagi. Semuanya ku coba tapi tetap tak bisa. Aku tahu dia hancurkan hatimu dan membuatmu tak bisa utuh lagi. Tapi aku berbeda, beriku kesempatan. Tetapi sabarku juga ada batasnya. Sebaiknya ku bisa menyerah juga. Dia masa lalumu, aku masa depanmu. Dia hancurkan. Bisa utuh lagi, tapi aku berbeda. Beriku kesempatan, tetapi sabarku juga ada batasnya. Sebaiknya aku bisa menyerah juga. Oh, dia masa lalumu, aku masa masa depan.